Di video kali ini, kita berada di sebuah daerah yang dinamakan Gunung Tiga yang menjadi perlintasan menuju Nagari Tandikek Barat, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Topografi perkampungan ini berdiri di lereng perbukitan dengan kemiringan sekitar 40 derajat yang sangat rawan terjadi longsoran ketika hujan deras mengguyur ataupun ketika gempa mengguncang. Perkampungan ini ditempati oleh belasan kakak, namun setelah gempa besar mengguncang Sumatera Barat pada tahun 2009, daerah ini ditinggalkan oleh para penghuninya. Seperti gempa besar berkekuatan 7,9 skala Richter pada tanggal 30 September tahun 2009 yang mengguncang Sumatera Barat, banyak rumah dan warga setempat yang menjadi korban karena tertimbun material longsor. Sehingga warga yang masih hidup enggan untuk menempati lagi perkampungan ini. Dan mencari lokasi yang lebih aman untuk tinggal. Serta adanya cerita-cerita mistis yang dialami oleh para pengendara yang melewati daerah ini pada malam hari. Di mana mereka melihat sesosok perempuan berjalan sendirian di tengah gelapnya malam. Seram juga ya guys. Rumah Pak Siko dulu, Pak. Nah, ikut dulu Siko. Iya, jadi gini. Nah, kini kau Pak pindah ke orang mau panen di bawah. Oh, berarti ini ke barat di bawah. Oh, tadi ke barat ya? Iya. Dua rumah kena longsor itu. Berarti tertimbunnya pas keluarga Pak sedang di rumah tuh. Iya, keluarga Pak sedang rumahnya, rumah itu beda. Siko ke ada kira sampo 5 kali rumah Siko dulu. Rumi lah Siko dulu. Kini telah sunyi deh Pak, ada yang tinggal Siko deh Pak. Siko, mana lo ada Pak Siko? Ah, kalau malam hari Siko Pak, pernah ada yang nampak Pak? Ada, masih kalau orang malin teh? Ugang ada. Ada nampak derang? Ugang lewat di Siko, ada iya. Nampak derang. Ada orang kursi jalan kau, ada.
Ada bekas pun asyik tinggal ya, Pak? Ya, ada.